Capitale, salah satu outlet resmi Jackmania yang berdiri dari tahun 2016. Nah, kita lihat produknya apa aja sambil kita jajan. Di Capitale dengan ownernya yaitu Bang Kirun. Bang Kirun, oke Bang. Capitale adalah salah satu outlet resmi Jackmania, ya, benar ya? Bener. Boleh tahu nggak sejarah singkatnya sendiri seperti apa nih? Nah, untuk outlet sendiri sih gue berdiri di tahun 2016 yang ada di wilayah Pasarbo, koridor Pasarbo ya. Untuk saat ini ya gue ngejual desain-desain kaos ya. Dengan desain-desain yang simple, sekarang kan lagi ramai yang simple-simple tuh ya kan kak. Yang rata-rata sih, karena kaos rata-rata yang dibeli warna hitam dan ada jersey juga. Rata-rata gue juga pakai jersey yang gue pakai nih ya kan. Oke, ini dari berarti apa produk Capitale sendiri ya. Oke, berdiri 2016 di bawah naungan Koril Pasarbo berarti ya. Apa nih Bang, kalau boleh tahu yang membuat abang sendiri apa ya, membuka usaha outlet ini? Maksudnya kan usaha tuh banyak, kenapa lebih memilih outlet? Karena teman-teman gue sih, karena gue di ruang lingkup gue di Kurvacet Persija yang rata-rata punya outlet, jadi gue terbawa buat buka outlet juga. Buka outlet juga ya. So far gimana nih kalau kita bicara 2016 sampai saat ini? Pasti kan melewati masa-masa COVID juga. Naik turunnya gimana nih Bang? Ya pas lagi surutnya ya gimana ya, nikmatin aja sih. Yang penting sekarang yang penting juga jalan dan insya Allah barang-barang juga enak buat dijual ya, laku dah. Oke, berarti liga berjalan sendiri sangat berpengaruh pastinya dengan penjualan di outlet ya. Baik, kalau ini gue lihat-lihat kan desainnya sangat beragam dan dari bajunya sendiri adalah Capitale. Berarti rata-rata memang semua produksi sendiri atau gimana tuh Bang? Alhamdulillah, gue ngedesain sendiri, produksi juga sendiri, alhamdulillah. Berarti desainnya pure dari abang sendiri buat. Inspirasinya biasa dapat dari mana sih Bang? Kadang-kadang gue ngeliat di luar juga ya, kita nggak munafik juga ya, ngeliat desain dari luar buat referensi doang ya. Betul. Kadang-kadang dari Pinterest juga bisa. Tapi rata-rata sih kalau tulisan gini gue mau inspirasi sendiri kak. Kalau dari penjualan sendiri nih, mungkin selama berarti hampir 7 tahun ya bergelut di dunia outlet ini, apa sih yang desain seperti apa mungkin yang sering dibeli atau yang untuk paling saat menarik? Sekarang ini sih yang simple-simple aja kak, yang kayak gini. Yang ini juga termasuk yang baik-baik warna kayak gini juga lagi rame nih. Jadi tren ya, karena warna baru seperti nge-flow itu ya. Oke, dan ini juga termasuk brand sendiri ya Bang ya. Cukup banyak ya brand selain ada kaos sendiri juga terdapat jersey juga ya. Oke, kalau Capitale sendiri secara penjualannya di Bang, apakah memang fokusnya di outlet di sini aja atau seperti apa tuh biasanya? Kalau untuk gue sekarang ini sih lagi fokus di online ya, karena rata-rata orang di online sih untuk saat-saat ini. Untuk ke toko sih paling 1-2 orang, paling sehari. Kalau gue lihat, kalau gue lihat tumpukan kirimannya tuh lumayan, banyak nih. Yang tinggal mau dikirim. Lumayan. Asik. Alhamdulillah. Mantap. Kalau untuk penjualannya sendiri secara online tuh di platformnya apa aja tuh Bang? Di Shopee paling enggak. Fokusnya sama di Shopee TikTok ya. Juga ada. Oke, TikTok Shopee. Berarti suka live-live juga ya? Baru sih baru download. Belum bisa nge-live. Oke. Nah, kalau untuk di namanya apa nih? Kalau di Shopee ataupun di Shopee, TikTok? Di Shopee Capitale 14, kalau di TikTok Capitale titik store 14. Oke, teman-teman mungkin yang di luar Jakarta atau di luar Pasarbo mau beli bisa juga secara online. Oke, menarik nih. Tadi Capitale adalah salah satu dari outlet resmi Jackmania. Apa yang membuat abang sendiri mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi outlet resmi Jackmania? Supaya menjual atribut kayak semacam jersey, kita ngejual apa bisa produk ori. Jadi kalau di Capitale itu jersey Persijanya itu adalah original kak. Itu aja sih. Oke, jadi produk-produk yang dijual pun udah persen 100% garansi resmi seperti itu ya. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan boleh nggak sih di-share suka dukanya dari jualannya sendiri ini, mungkin buat teman-teman Jackmania yang juga tertarik nantinya untuk jualan online seperti apa nih? Intinya sih kalau lu punya karya, udah lu keluarin aja, masalah laku apa enggak ya. Itu urusan nanti ya kan, namanya orang pengusaha ya, jiwanya harus berani ya. Betul. Kan? Berarti overall di sini tuh untuk produksinya adalah semuanya bukan sistem PO ya Bang ya?
Kadang ada PO juga. Ada PO juga, tapi ada juga yang barang memang sudah ready gitu. Kalau untuk produksinya itu setiap artikel bajunya tuh biasanya berapa banyak? Paling kita setiap bulan tuh ada 2 apa 3 artikel untuk saat-saat ini ya. Karena liga juga lagi jalan, jadi peminatnya lagi tinggi juga. Biasanya banyak. Oke. Ini juga suka buka juga outlet di kalau Persija bertanding seperti itu ya, Bang. Kalau penjualan kalau saat di pertandingan seperti apa sih, Bang, di stadion? Waduh, seru itu, rame pastinya ya kan? Apalagi kalau big match kan kayak kemarin lawan Persebaya tuh, waduh seru dah pokoknya. Oke, boleh boleh di ini nggak sih kasih bocoran omsetnya nih kalau boleh? Kalau omset itu tergantung sih kak. Kita nggak bisa ditebak ya namanya di lapangan ya. Paling gede bisa sampai 10.000, 10 juta dah. Itu per bulan apa per pertandingan? Per pertandingan. Wis, keren banget ya. Pokoknya intinya satu doang, namanya usaha pasti naik turun. Gimana? Kadang-kadang nggak dapat duit boncos. Tapi yang pasti harusnya lebih banyak dapatnya ya. Oke. Nah, Bang, untuk jam operasionalnya sendiri di sini seperti apa sih, baik online mungkin atau offline nih juga? Paling kalau kita mulai operasional itu jam 12 siang sampai jam 10 malam, maupun online atau offline. Oke, berarti kalau produk-produk yang biasanya kalau dibeli secara online nih, biasanya dikirim di hari itu juga atau seperti apa? Hari itu juga. Hari itu juga ya. Oke. Nah, teman-teman, buat yang mungkin mau beli produk Persija, kaos-kaos Jackmania ataupun jersey original, bisa kesini Kapitale di Pasar Rebo, ada online-nya, ada juga offline-nya. Dan juga kalau misalkan di sini juga gue lihat sekitar sini banyak banget juga baju anak, jadi nggak usah takut, mungkin yang bawa-bawa anak bisa juga beli produk di sini. Oke, Bang, thank you. Nah, Bang, terakhir nih, kalau misalkan teman-teman mau beli online, tadi kan udah sempat di, mungkin bisa diinfo kembali nama Shopee-nya apa, nama apa TikTok-nya apa, sama nama sosial medianya, Instagram-nya apa sih? Instagram Kapitale, namanya Kapitale Store 14. Kalau untuk Shopee, Kapitale 14. Kalau untuk TikTok, Kapitale Titik Store 14. Oke, berarti semuanya bisa dibeli juga secara online ya. Thank you, Bang. Gue udah belanja nih. Dan ini berarti udah ya, Infocom jajan. Jajan terus. Jajan terus. Ini artinya apa jadi? Apa berpergian ke sih, gue di teras. Teras. Apa? Ini masih video kan? Masih. Apa gue bikin bung ini aja transisi? Gue gini. Terus nanti ganti lagi. Tapi gue megang gini. Nah, ini kan biar ibu-ibu nyari buat anaknya. Entar gue cuma. Oke. Pokoknya Excel ya. Monday. Ini lu Excel dari Indah sekarang. Friday. 400. 200, 300, 400. Dikasih korting? 400. Mama sangat bahagia. Kalau ada kortingnya. Kalau ada kortingan. Iya. Bang, enggak usah. Ini udah dikorting. Ini luar makanan, kagak ada. Balikin. Enggak, Bang. Boleh ditolak, Ceki. Tidak boleh. Tidak boleh. Makasih ya. Kita udah dikasih makanan martabak. Udah dikasih kortingan.